Baik, uh, materi ini kita akan membahas terkait tentang network layer. Ya, kemarin kita sudah bahas layer. Ya, sekarang yang kita bahas di sini adalah network layer. Ya, yang akan kita bahas nanti bagaimana sih? Nah, di network layer ini nanti ada beberapa service, uh, intinya service-service yang penting yang ada di dalam jaringan komputer. Ya, yang pertama nanti pengalamatan IP ya IP address ya baik versi 4 maupun versi 6 kemudian routing. Nah, ini kan istilahnya di sini adalah intinya. Jadi intinya di konsep jaringan itu ada di uh, network layer. Baik. Ini yang pertama network layer ya. Network layer ini atau sering disebut uh, layer 3. Ya di OSI ya di layer 3. ya. Jadi eh, kemarin kita sudah bahas physical layer datang di layer ini kita eh, masuk ke network layer. Nah network layer ini ada empat eh, istilahnya empat fungsi atau empat eh, apa namanya proses utama ya. Yang pertama adalah eh, proses pengalaman End device, ya. Jadi yang dimaksud dengan pengalaman tan di sini adalah menggunakan atau diberikan alamat IP. Jadi end device di dalam jaringan hostnya atau kita sering disebut host atau end device lah. End device itu enggak hanya host ya, ada apa namanya printer juga. Ya. Pokoknya yang intinya end device itu harus dikonfigurasi ya alamat IP-nya agar bisa diidentifikasi oleh uh, di dalam jaringan, ya. Jadi di dalam jaringan, di dalam satu jaringan ya, itu agar bisa diidentifikasi, -di maka end device itu harus diberikan alamat IP yang unik. Unik di sini harus berbeda dengan yang lainnya. Kemudian pada network layer ini juga terjadi proses enkapsulasi ya, seperti kemarin ya. Jadi enkapsulasi itu perubahan data dari layer satu ke layer yang lain ya bentuk data dari layer satu ke layer yang lain. Nah, jadi di network layer ini juga terjadi proses enkapsulasi di mana nanti data itu dirubah menjadi dalam bentuk paket. Ya, kemarin kan sudah ya proses enkapsulasi dari apa namanya dari application layer, kemudian masuk ke transport layer, nanti dalam menjadi bentuk apa, kemudian masuk ke network layer jadi bentuk apa, masuk ke apa nama apa namanya data atau physical layer dia menjadi bentuk apa kemarin sudah dijelaskan dalam proses enkapsulasi. Ya. Nah, kemudian juga di dalam network layer ini terjadi proses routing. Ya, routing ini adalah e, proses e, bagaimana data itu dikirim ya itu melalui jalur mana ya jadi proses routingnya ini ada di network layer penentuan rutenya jadi nanti kalau misalkan mau e, alamat apa namanya e, kalau mau mengirim paket dari alamat e, ke alamat IP ini nanti melewati jalur mana jalur mana ya nah, itu semuanya di tentukan di dalam network layer ini atau layer 3 ini. Jadi terjadi proses routing. Nah, melalui network layer ini atau layer 3 ini itu nanti juga akan terjadi proses routing, ya, routing baik itu di intern jaringan maupun di antar jaringan. Ya, antar jaringan maupun di internnya. Itu proses routingnya terjadi di layer 3. Nah, karena ada enkapsulasi maka ada juga ada juga proses deenkapsulasi ya. Kalau enkapsulasi tadi itu data dari transport ini dari layer transport itu masuk ke network layer itu nanti akan diubah menjadi paket ya, PDU-nya. Tapi kalau deenkapsulasi dari network layer masuk ke trans, dari apa namanya? physical layer masuk ke network layer itu namanya deenkapsulasi. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Nah. Kemarin sudah kita bahas terkait ini enkapsulasi ya. Kalau yang sebelah kiri itu enkapsulasi ya. Dari segmen menjadi paket ya, dari paket menjadi eh, apa namanya? frame ya. Dari frame menjadi dalam bentuk bit. Ya, masuk routing eh, yang sebelah kanan itu DNA kapsulasi ya. Proses kapsulasi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Uh, IP encapsulation ya atau enkapsulasi IP ya pada transport layer ya ini dengan cara menambahkan IP header ya ya dengan menambahkan IP header uh, IP header di sini semacam uh, penanda ya bahwa itu sudah uh, di encapsulasi jadi uh, ketika sudah ditambahkan IP header Ya, header IP di dalam suatu data berarti itu sudah di encapsulation atau di encapsulasi. Ya, kalau di transport layer itu namanya segmen header. Ya, kalau di eh, apa namanya eh, network layer itu di, dengan ditambahkan IP header. Ya, cara cara eh, encapsulasinya. Nah, untuk di encapsulasinya nanti ya kebalikannya itu menghilangkan IP header ya menghilangkan IP headernya kemudian masuk ke apa namanya segmen header ya kalau enkapsulasinya tinggal dibalik ya nah kemudian karakteristik dari IP ya. IP ini IP atau Internet Protocol ini didesain mempunyai overhead ya, overhead yang sedikit ya fungsinya adalah digunakan untuk mengirimkan paket dari uh, sumber ke tujuan ya melalui uh, sistem network ya interconnected interconnected berarti antar network bisa internetwork uh, inter network juga bisa ya yeah. Nah, protokol IP, IP, IP ini dia tidak didesain untuk tracking ya, untuk manage atau tracking untuk mengatur dan sebagainya dia, dia hanya uh, apa namanya uh, uh, fungsinya adalah uh, mengirimkan saja jadi tidak ada proses tracking dan sebagainya tracking itu nanti akan di uh, apa namanya akan dilakukan oleh transport layer ya layer nah karakteristik dari uh, IP ya karakteristik dari IP yang pertama adalah connectionless artinya di sana tidak ada koneksi dengan tujuan ya sebelum apa namanya mengirimkan data jadi data ini dikirimkan ya. Connectionless, ya, jadi tidak tidak perlu ada koneksi, ya. Yang penting data ini dikirimkan dulu. Ya, karena tugasnya hanya mengirimkan data, ya, hanya mengirimkan data. Ya, entah itu nanti mau apa namanya uh, datanya terkirim atau tidak, itu bukan tanggung jawab dia, ya. Tanggung jawabnya hanya mengirimkan data, ya. Nah, nanti ketika nanti ada permasalahan uh, datanya korup atau tidak apa namanya, uh, tidak nyampe, nah itu nanti ada di bagian transport layer, ya, yang menyampaikannya, ya. Jadi kalau yang network layer dia hanya sekedar mengirimkan datanya saja. Kemudian uh, best effort, ya, uh, IP ini dia sifatnya adalah unreliable ya, karena paket yang dikirimkan itu tidak ada garansinya, ya paket yang dikirimkan itu tidak ada garansinya. Mau itu rusak, mau itu korup, yang penting dikirim. Ya. Dikirim secepat mungkin. Ya, dikirim secepat mungkin. Jadi tidak ada garansinya apakah itu nanti paket nyampe, apakah paketnya itu nanti utuh atau tidak, itu tidak digaransi. Ya. Kemudian eh, tidak tergantung media. Ya, jadi IP ini dapat bergerak atau istilahnya dapat digunakan di semua media ya, baik yang kabel maupun tanpa kabel. Jadi selama dia bisa membawa data, maka IP dapat melewati media tersebut. Jadi tidak tergantung media, bebas. Medianya bisa bebas selama bisa digunakan untuk membawa data ya, baik yang kabel maupun yang non kabel. Nah, ini yang pertama sifatnya adalah connectionless, ya. Ini analoginya ya. Connectionless di sini berarti tidak ada apa namanya hubungan langsung ya. Istilahnya ada hubungan langsung antara IP pengirim dengan penerima. Ya. contohnya ya konsepnya seperti ini e, mengirim mengirim surat ya surat itu dikirim melalui mailbox diambil oleh petugas langsung dikirimkan ke alamat selesai ya isinya apa nggak tahu apakah yang rumah ini nanti tahu akan dikirim surat nggak ya apakah ini nanti apa namanya yang pengirimnya ini tahu bahwa itu sudah terkirim Enggak, Nyampainya kapan nggak tahu ya jadi ini connectionless jadi antara pengirim dengan penerima itu tidak ada koneksi dulu isinya tidak ada janjian ya eh nanti aku mau ngirim surat ke tempatmu loh ya ini tolong diterima nggak ya jadi yang ngirim ngirim saja yang menerima yang menerima saja kapan waktunya menerima isi suratnya apa istilahnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya Ya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya ini namanya connectionless ya ya ini ini analoginya seperti ini ya pengiriman surat jadi uh, surat dikirim masukkan ke mailbox diambil oleh pengirim surat ya disampaikan ke yang mempunyai ya, ini sama saja sih ya sama saja dengan di jaringan ya. nah IP header di sini IP header di sini maksudnya di sini adalah alamat ya alamat tujuan. Jadi kalau di surat itu kan ada alamat tujuan dan alamat pengirim ya, alamat tujuan dan alamat pengirim. Nah, itu IP header ya, IP headernya. Ada alamat tujuan dan alamat pengirim. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya karakteristik selanjutnya adalah best effort ya. Di sini IP juga tidak membutuhkan tambahan fill ya atau tambahan header ya untuk maintenance istilahnya untuk menjaga koneksi. Jadi eh, apa namanya eh, istilahnya bahwa IP ini tidak apa namanya tidak eh, selalu menjaga koneksi ya. Jadi ketika mau mengirimkan surat seperti ini tadi ya. Ini ya contohnya ini. Oh, ini uh, saya harus mengamankan jalur ya, mengamankan jalur dari pengirim ke penerima. Ya. Itu tidak, itu tidak dilakukan. Ya, mau melewat jalur manapun terserah ya. Jadi tidak perlu adanya uh, apa namanya? menjaga koneksi Ya, nanti mau putus koneksinya ya nggak masalah, yang penting dikirim. Ya. Yang paling eh, yang penting ini dikirim. Ya, dikirim. Mau itu nanti apa namanya? Mau itu nanti eh, sampai atau tidak yaitu urusannya, ya. Enggak tahu urusan yang kirim. Ya, pokoknya saya kirim, ya mau sampai atau tidak saya nggak mau tanggung jawab. Jadi yang ngirim itu juga nggak tanggung jawab. Entah mau apa namanya paketnya itu nanti diterima atau tidak. Ya. Nah ini tidak tergantung media. Jadi IP mengirimkan paket itu bisa melalui media apapun ya. Melalui media kabel, kabel serial, kabel kabel tembaga, kabel serial, kabel fiber optik, ya kemudian melalui wireless itu semuanya bisa dilakukan untuk selama bisa dilakukan dalam proses pengiriman data. Nah, Kemudian selanjutnya IP 4 paket ya paket yang didistribusikan menggunakan IP versi 4. ya yeah. Jadi IP itu ada dua versi, versi 4 dan versi 6. Ya. Kalau IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit kemarin ya. 32 bit masing-masing itu apa namanya? Masing-masing terdiri dari 8 oktat. Ya, 8 oktat. Nah, ini adalah susunan ya. Susunan apa namanya? Susunan dari data yang dikirim menggunakan IP versi 4 ya, IP versi 4. Di sini ada IP address tujuan, kemudian pengirim, ada TTL-nya, ada protokol yang digunakan ya. Ada header checksum, ada flag, ada fragment offset, ada identification, ada total length dan sebagainya. Ini ada versi ada versionnya, ada internet headernya, ada DS, DHCP, dan HN. Ini struktur ya, struktur data yang dikirim menggunakan IP versi 4. Nah, di sini ada version ya, version. Version di sini adalah 4 binary ya. Ya, 4 biner, 4 bit biner yang menandakan identitas sebagai IP versi 4 yaitu 0100. Jadi depannya itu 0100 yeah. 0100. Sebagai penanda bahwa dia itu adalah sebuah paket IP versi 4. Kemudian ada DS Differentiate Service atau DiffServ ya. Yeah. Type of service ya. Yeah. Di sini menandakan bahwa sejauh mana sih paket ini menjadi prioritas ya. Jadi prioritas. Ini terjadi terdiri dari 8 bit Terdiri dari 8 bit, 2 byte atau 8 bit ya. Dibagi menjadi dua, yaitu DSCP ya, DSCP code point ya di point dan apa namanya explicit congestion notification ya jadi ini digunakan untuk menandakan sejauh mana paket ini menjadi prioritas ya menjadi prioritas kemudian ada header checksum header checksum ini digunakan untuk mendeteksi ya mendeteksi adanya data yang korup ya pada header IP versi 4 ya ini pada headernya ini apakah headernya itu sama yang dikirim atau dengan yang diterima nanti akan dicocokkan ya nah, ini uh, dicek oleh namanya checksum time to live time to live ini adalah eh uh, di mana paket ini akan apa namanya diproses ya diproses oleh router. Ini apa namanya istilahnya itu eh, countdown ya, hitungan mundur ya. Jadi nilainya ini nanti akan dihitung mundur oleh router ya. Seberapa lama dia akan diproses. Ketika nanti apa namanya prosesnya sudah selesai ya, berarti router tidak akan mengurusi lagi ya. Jadi ada maksimal maksimal waktu ketika data itu akan diurusi oleh router. Ya. Kemudian ada protokol, ya, protokol ini yang digunakan ya. Di network protokol ini ada beberapa protokol yang digunakan. Yang pertama ada ICMP. ICMP itu protokol yang biasanya kita gunakan untuk proses ping gitu ya. Ping itu menggunakan ICMP. Kemudian ada protokol TCP dan protokol UDP. Jadi protokol beberapa protokol utama yang ada di network layer ini ada tiga utamanya ICMP, TCP, dan UDP. Ya. Kalau kita ping berarti nanti apa namanya identitasnya? Ya, dia menggunakan ICMP. Kalau mengirim berbasiskan TCP yang kirim gambar, kemudian apa namanya browsing dan sebagainya itu semuanya ditangani oleh TCP. Ya, kemudian kalau mengirimkan voice, apa namanya video call dan sebagainya biasanya ditangani oleh UDP. Kemudian source IPV versi 4 address ini berisi tentang 32 bit IP versi 4 ya, IP dari tujuan. Eh, IP dari apa namanya awal ya istilahnya pengirim, kemudian destination itu berisi alamat IP tujuan. Ini contoh di WireShark ya. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi Wireshark ya, ketika kita klik ya salah contohnya seperti ini. Ini nanti ada keterangannya lebih detail ya. Di sini internet protokol ya, IP protokolnya yang digunakan versi 4 ya ini. Contohnya ini versinya versi 4. Link headernya adalah 20 bit ya. Kemudian ada flag-nya juga dan sebagainya, ada source-nya ya 19 109 ini source-nya, ya tujuannya Uh, Satu-satu SOS tujuannya Kemudian protokol yang digunakan panjangnya Ya yeah. You $1, can see that at the higher layer, this is 18 of packets, but if we limit ourselves to just IPv4 figures, IPv4 information, we can see the different types of control information that's contained in every IPv4 packet. For instance, the version number is 4, identifying this as an IPv4 as opposed well to IPv6 package. Size of an IP of differentiate the differentiated services for packet prioritization and is used on applications like this. the total length of the packet, the identification of the number, to do for fragmentation. Flags you can see that the DF has been set, which stands for no fragment. This packet is not large enough, it's not identified. Nah itu tadi time to life 128 ya itu nanti akan dihitung mundur sampai ke nol ya nah ketika sudah sampai ke nol maka nanti paketnya akan di drop ya, terserah itu nanti paketnya Apakah sudah sampai atau belum pokoknya setelah setelah nol itu akan di drop Nah itu tadi header checksum-nya. Jadi kalau ada keterangannya korek berarti tidak ada masalah ya di sini ya. Kalau incorrect berarti nanti ada yang korup. Station ID out 0001, Except this pack is an HEP request. So this is a request to a web server locally at 192.168.11. You can see that the network layer or internet layer information has been expanded, but it's also version of protocol. And then we have similar information. Notice under the total length of the that this packet is 411 bytes compared to the previous packet, which is only 52 bytes. So that this packet has a lot more information, it's much larger. Nah ini tadi perbedaan antara TCP kemudian HTTP dan ICMP ya. Tadi bisa dilihat bahwa yang paketnya paling besar ya yang total length tadi ya total length paketnya itu kan tadi HTTP ya. Ada 400 berapa gitu ya. Ya memang kalau HTTP itu kan eh, apa namanya berisi banyak sekali ya HTTP. Ya web isinya web ya. Oke. Okay. Kemudian tentang uh, IPv versi 6 ya. Jadi eh uh, saat ini kita sudah mulai beralih ke IP versi 6 ya. Kenapa? Ada beberapa keterbatasan dari IP versi 4 ya. Yang pertama ya. Jadi IP versi 6 ini tujuannya adalah digunakan untuk mengganti IP versi 4 ya. Mengganti versi 4 karena beberapa keterbatasan IP versi 4. Yang pertama adalah eh, IP versi 4 ya, ini jumlahnya terbatas ya. Karena yang kita yang digunakan untuk koneksi di seluruh dunia ya itu adalah IP publik. Ya, IP publik. Nah, saat ini IP publiknya itu sudah mulai habis. Ya, sudah mulai habis ya sekitar jumlahnya hanya sekitar 4 billion billion itu eh, triliun ya 4 triliun ya nah, sudah digunakan untuk koneksi ya nah ini ini sudah apalagi sekarang sudah mulai eranya IoT itu hampir semua perangkat-perangkat yang bisa dikonekkan ke dalam internet itu menggunakan IP publik. Nah, saat ini IP publik dari IP versi 4 itu sudah mulai habis ya. Kemudian juga IP versi 4 itu eh, sangat terbatas ya karena adanya NAT ya karena keterbatasan IP publik tadi, maka ada teknologi yang digunakan untuk mengakali, ya, mengakali agar IP versi 4 itu bisa connect. Ya, contohnya jaringan lokal ya, jaringan lokal itu perlu NAT agar bisa connect ke internet. Ya. padahal sebenarnya yang bisa connect ke internet itu adalah IP publik, ya, bukan IP lokal. Loh, Pak, saya menggunakan IP lokal tapi connect ke internet, yaitu karena ada NAT ini tadi, Network Address Translation, Ya, yeah. karena adanya NAT ini, ya, yeah. NAT itu fungsinya dia untuk membungkus IP lokal menjadi uh, dibungkus dengan IP publik, ya, yeah. IP publik. Oleh karena itu uh, biasanya uh, karena dengan teknologi NAT ini uh, untuk ngeblok IP itu gampang sekali, ya. Yeah tinggal di blok IP source-nya yang paling atas, maka nanti yang di bawahnya akan ke blok semua. Ya, seperti itu. Kemudian, uh, untuk IP versi 4, ya, itu juga di, apa namanya, tidak bisa digunakan di apa namanya di network yang umum sehingga biasanya dia akan menjadi sangat kompleks ya dengan adanya NAT tadi ya dengan adanya NAT tadi ya, itu menjadi beberapa eh, hal teknis ya sehingga menambah kompleksitas jaringan jadi ketika masing-masing mempunyai NAT nah ini nanti yang bikin bingung adalah pada waktu proses routingnya nanti ya Nah, ketika terjadi permasalahan, ya. Nah, contohnya yang banyak kasus di Indonesia ini. Ketika terjadi kejahatan ya, kejahatan cyber. Kejahatan cyber. Kebanyakan di Indonesia ini kan menggunakan NAT, ya. Nah, itu nanti ketika ada klien yang di bawah NAT, di bawahnya NAT ini ya melakukan kejahatan, yang terkena adalah IP NAT-nya ini. Ya, IP yang atas ini. IP yang digunakan sebagai NAT itu yang akan kena pertama kali. Ya. Kalau menggunakan IP versi 6 itu kan langsung nanti Anda connect internet langsung menggunakan IP publik, tidak perlu menggunakan NAT. Ya. Nah ini. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan misalkan eh, di dalam jaringan tadi ya digunakan sebagai eh, tindak kejahatan itu yang kena awalnya adalah NAT. Ya, ketika ada jaringan yang looping, nah itu nanti mencarinya juga bingung ya ini network NAT-nya 200 yang di bawah 200 itu network berapa saja nah banyak sekali itu akan susah ya jadi sangat kompleks nah kemudian IP versi 6 ya yang jelas digunakan untuk membatasi istilahnya untuk mengatasi keterbatasan dari IP versi 4 tadi ya. IP versi 6 itu menggunakan basis 128 bit ya, pengalamatan. Jadi eh jumlah IP yang bisa dibuat menggunakan IP versi 6 itu adalah 2 pangkat 128. Kalau IP versi 4 itu 2 pangkat 32. Jumlah IP-nya ya

Jadi alamat IP ini alamat IP publik ya, alamat IP publik. Jumlah alamat IP publik. Artinya alamat IP publik yang bisa digunakan. Ya, ini ya. Kalau apa namanya? Untuk yang IP versi 4 tadi dia hanya sekitar 4 triliun, ya, 4 triliun. Ini 4 miliar ding ya, 4 miliar ya. 4 miliar ya 4 miliar. Kalau ini untuk IP versi 6 ya. ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, 340 andesillion address-nya. Ya. Jadi banyak sekali. Selamat IP-nya. Jadi nanti kalau sudah 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 beralih ke IP versi 6 semua, masing-masing perangkat Anda itu mempunyai alamat IP publik sendiri-sendiri. Keuntungannya apa? Ya, yang jelas jumlah ini ya, jumlah alamatnya ini tadi bertambah banyak sekali. Ya, kemudian IP headernya cuma sedikit, ya, karena tidak perlu ditambahi NAT dan sebagainya. Jadi langsung ke alamat IP-nya, Kemudian tidak perlu menggunakan nat. Ya. Nat tadi kan untuk mengatasi keterbatasan IP, ya, biar IP lokalnya, IP private-nya itu bisa connect internet, itu diberikan nat untuk yang IP versi 4. Karena yang bisa connect ke internet ke jaringan global itu hanya IP public, IP private nggak bisa. Tapi kalau menggunakan IP versi 6, semuanya itu menggunakan IP public, itu nggak akan habisnya enggak akan habis. Nah, ini adalah perbandingan antara IP versi 6 dan IP versi 4 ya. Ukurannya ini Ini yang di sini ya. Ya, IP versi 6, eh, IP versi 4, kalau IP versi 6-nya ini. jumlahnya jauh sangat sekali ya. Tausan, million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, dan sebagainya. Ya. Jadi intinya ini alamat IP publik ya, yang dimiliki oleh IP versi 6. Nah, untuk hidernya ya hidernya ya hidernya itu sebenarnya fungsinya sama ya cuma jumlahnya besarnya aja yang lebih sedikit ya lebih sedikit jadi lebih simpel IP versi 6 ya ya kalau ya ini kan terlalu kompleks ya ini hidernya ini terlalu kompleks ya Terlalu banyak digunakan ini, digunakan ini, digunakan ini, dan sebagainya. Kalau di sini enggak, ya simple. intinya simple. Jadi lebih memudahkan untuk proses pengiriman data. Nah ini Jadi ada version, traffic class, ada flow label, pilot lanes, next header, hope, source address, destination address. Yeah. Version kalau version tadi kalau yang IP versi 4 adalah 0100, kalau yang IP versi 6 itu sebagai penandanya 0110. Ya, depannya. Kemudian traffic class, traffic class itu fungsinya hampir sama dengan DS yang ada di IP versi 4. Ya, kemudian flow label eh itu 24 eh, 20 bit ya kemudian pilot ya pilot digunakan untuk eh, apa namanya sebagai indikator ya indikator eh, apa namanya panjang dari sebuah data kemudian ada next header ya kemudian ada apa namanya hop limit ya hop limit ini digunakan untuk berapa sih eh, apa namanya data ini harus dikirimkan itu harus melewati berapa ya berapa hub hub itu perangkat e, contohnya e, router atau switch ya jadi dari klien dari host ke switch e, host ke router itu satu hub ya kalau ingin keluar ke jaringan yang di belakangnya itu harus maksimal berapa hub semakin banyak hubnya makin sel, e, sel, semakin lama pengirimannya Kemudian ada source address, yeah, ada destination address. Nah ini contoh uh, IP6, ya, yeah, yang ada di Wiresack. Ya nah ini api versi enam ya Anda lihat ini menggunakan sudah menggunakan hexa ya Nah, Anda lihat di sini ya. Ini ya informasi yang di ada di IP versi 6 ini lebih simpel daripada yang IP versi 4 tadi. Ya. Kalau di IP versi 4 tadi ada checksum dan sebagainya ya. Kalau yang IP versi 6 ini informasinya hanya segini nih, ya. serves the same purpose as the protocol field for 4 It's ID. identified that the number layer the portion of this package is 6 or T. It serves the same function as the digital of the 4 set Once this set to 0, it's zero Nah, kalau hop limit ini fungsinya sama seperti TTL tadi ya, yang di IP versi 4. Digunakan untuk membatasi uh, lamanya paket di dalam jaringan. HTTP. Nah, perbedaannya apa? Di tadi yang di IP versi 4 itu kan apa namanya total lengnya adalah sekitar 400-an sekian ya untuk yang HTTP. Kalau yang di sini hanya setengahnya ya. Setengahnya. Setengahnya dari IP versi 4. Ini yang ICMP, Ya, pilot lengnya juga lebih sedikit, setengahnya. Kalau tadi kan yang di IP versi 4 itu sekitar 60-an. Ya, 60-an. Kalau ini 32. All the It tells us that this is the first of the The same device that we would contact for the screen service. the promotion of this path essentially is similar to our request. I see that we need to establish the address of this device, so we send out an ICM. Nah, mungkin nanti ada beberapa perbedaan ya. Sebutan-sebutan yang ada di IPv versi 4, di versi 6 ya. Ada lokal dan sebagainya itu untuk apa untuk apa nanti akan kita bahas selanjutnya di chapter selanjutnya. TL and okay. the source address and the destination gas IP6 and bottom of the road expandable area specific to the internet control message protocol version City. Baik. Selanjutnya adalah bagaimana sebuah host itu menemukan rutenya ya. Rutenya. Ya. Nah, ada beberapa teknik ya. Yang pertama bagaimana sebuah host itu mau itu meneruskan, meneruskan paket ya. Meneruskan paket ya. Jadi ada beberapa eh, bagaimana sebuah host itu meneruskan paket ya. Nah, di dalam jaringan ya di network layer itu paket diteruskan ya dari host ke host ya, dari host ke host. Nah, host dapat mengirimkan paket ya, itu ada beberapa. Yang pertama adalah Host dapat mengirimkan paket ke dirinya sendiri, ya. Dengan cara adalah dia ya, ngeping ke alamat 12700, eh, 127001, ya. Jadi, kalau kita ngeping 127001, itu ngeping ke dirinya sendiri, jadi mengirim, mengirimkan paket ke dirinya sendiri, ya. Nah. Beda dengan local host ya. Local host di sini pengertian local host di sini bukan seperti kalau kita ngeping di local host itu ya. Ya beda. Beda. Local host di sini ya. Ini local host itu adalah ini ya. Ini local host. Ya, local host. Ya. Ini namanya local host. Ya. Yang ini namanya remote host ya. Local host, remote host. Ya. Jadi selama dia dalam satu jaringan itu disebut local host. Kalau sudah berbeda jaringan, ya itu namanya remote host. Jadi sering 127.0.0.1 itu adalah local host. Bukan local host yang itu ya. Ya, bukan local host yang itu ya. Tapi di sini 127.0.0.1 itu adalah dirinya sendiri. Host itu sendiri ya. Kalau local host di sini adalah host yang ada di jaringan yang sama. Ya, contohnya PC1, PC2 ini dia masih dalam satu jaringan, maka PC1, PC2 ini ini disebut local host. Ya, local host, jaringan lokal yang berada di dalam jaringan yang sama. Nah, kalau dengan server, server ini berarti server ini adalah remote host. Remote host itu paling mudah dikenali ketika sudah melewati router, ya. Sudah melewati router. PC1 PC2 ini juga dianggap sebagai remote host bagi servernya ini ya. Bagi server ini, PC1 PC2 ini adalah remote host. Tapi server ini bagi PC1 PC2 ini adalah yang remote host. Jadi cara cara mengetahui mana yang local host, mana yang remote host ya. Kalau yang local host biasanya dia dalam satu jaringan. Cara cara gampangnya adalah berada di dalam satu suite, ya switch ya di dalam satu switch. Kalau masih terhubung dalam satu suite yang sama, dia local host. Ya. Tapi kalau dia sudah terhubung, ya, tapi melalui perantara router, nah ini sudah disebut remote host. Ini cara membedakan antara local host dan remote host. Ya. Kalau itself, ya tadi ya, ya ke PC-nya sendiri. Jadi ngeping ke PC-nya sendiri, ini berarti dia ngeping ke dirinya sendiri. Kalau ngeping ke PC 2 itu berarti ngeping ke local host yang ngeping ke server itu berarti dia ngeping ke remote host ya remote host ya. ya nah kemudian dalam proses uh, dalam proses ya dalam proses router atau routing ya ini perlu sekali yang uh, dinamakan dengan default gateway ya default gateway. Default gateway itu apa? Ya, default gateway itu adalah perangkat jaringan, ya. yang digunakan untuk apa namanya? merutekan atau memberikan rute dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Ya. Contohnya begini ya, yang paling-paling gampang itu Ketika anda melewati, anda di dalam rumah ya, anda di dalam rumah rumah anda itu kan ada kamar anda, itu kan ada pintu, ya. Mungkin di, ya, di rumah anda mungkin ada ruang tamu, kamar tidur anda, kamar tidur orang tua anda, ada kamar mandi, ya kan? Antara ruang tamu dengan ruang tidur anda itu eh, dipisah dengan apa? Dipisah dengan tembok. Cara masuknya apa? Melewati pintu kamar, ya kan? Nah, pintu kamar inilah yang disebut gateway. Default gateway-nya lewat pintu kamar. Kalau Anda mau masuk dari eh, apa namanya? dari ruang tamu ke kamar Anda, itu lewatnya adalah pintu kamar tidur, eh, pintu kamar Anda. Nah, pintu kamar Anda ini adalah default gateway-nya. Ya, yeah. jalannya. Jalan Anda menuju kamar dan menuju ruang tamu dari ruang tamu ke kamar ya melewati itu, melewati pintu tersebut, ya. Kemudian, dari ruang tamu ke kamar mandi, ya. Berarti, pintu kamar mandinya itu adalah gateway default gateway-nya. Jadi, gateway default gateway itu adalah pintu utama ketika kita masuk ke jaringan eh, lainnya, ya, jaringan lainnya, nah. Di dalam jaringan default gateway, gateway itu biasanya adalah sebuah Router ya, Router. Nah beberapa e, contohnya adalah, ciri-cirinya bahwa Router tersebut mempunyai IP address yang sama dengan localhost. Nah ini ya contohnya seperti ini tadi, nah ini. E, kalau dari jaringannya PC1, PC2, router R1 ini adalah default gateway-nya. Ya, default gateway-nya jaringan ini, local host ini, ini adalah R1. Ya. Tetapi yang mana R1 ini kan mempunyai banyak pintu, mempunyai banyak interface ya. Mempunyai banyak pintu. Maka pintu yang mana? Pintu yang sama eh, apa namanya? Biasanya default gateway itu eh, IP-nya sama dengan lokal, ya. Dengan artian di sini adalah yang ini. Ya, ini. Ya, ini IP-nya sama. Satu IP ya, satu IP. Istilahnya di sini kan 192.168.10.10, 192.168.10.15, 192.168.10.1. Nah, ini ini adalah alamat IP 192.168.10.1 satu ini ini adalah default gateway-nya jaringannya ini. Karena dari PC1 mau ke remote host ini, dia juga harus melewati ini. Ya, router, ya, interface routernya ini. Dari PC2 kalau mau ke remote host, dia juga harus melewati ini. Ya, sini. Nah, kalau bagi yang remote host, maka default gateway-nya adalah ini. Ya, interface router yang ada di sini. Ini default gateway-nya remote host. Kalau yang ini, ini adalah default gateway-nya PC1 dan PC2. Ya. Ini sangat penting dalam proses routing. Karena apa? Kalau salah dalam memasukkan default gateway, maka routing-nya nggak jalan. Ya. Routing-nya nggak jalan. Maka dari itu Anda harus mengamati ya dari topologinya ini Anda harus tahu dulu mana yang dinamakan default gateway-nya. Nah, baru kemudian Anda bisa menentukan, oh, nanti proses routingnya seperti ini dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama dilakukan pertama kali sebelum kita melakukan proses routing adalah melihat topologinya untuk menentukan mana default gateway-nya. Ya, mana default gateway-nya. Nah, default gateway itu adalah pintu yang digunakan untuk menyeberang ke jaringan lainnya. Nah, kalau di sini default gateway-nya yang ini, karena PC1, PC2 ini kalau mau masuk ke remote host, dia melewati ini pintu ini. Ini nggak bisa langsung ke sini, nggak bisa. Ini beda jaringan, nggak bisa. Dia jalurnya sini, ya. Jalurnya lewat ini. Baru bisa keluar ke remote host. Nah, itu default gateway, ya. Nah, ini biasanya ya mempunyai IP. IP lokal ya, yang sama dengan hostnya. Jadi ini IP-nya sama ya. IP ini default gateway-nya ini sama dengan ini karena terkoneksi langsung dengan local host ya, local host. Ya. Nah ini contohnya ini tadi ya. Ini, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini yang melalui, uh, apa namanya, uh, yang default gateway tadi sudah saya jelaskan nih ya, default gateway-nya ini, ini ya, R1 ini. ini ya. Default gateway ini adalah pintu yang digunakan untuk ke remote host, uh, remote network ya, bukan remote host, bukan ke local network ya. Jadi kalau lihat local network ini enggak perlu default gateway karena dia bisa langsung connect secara langsung ya. Ini dinamakan direct connection. Direct connection ini adalah koneksi langsung dari PC1 ini mau connect ke PC2 bisa langsung karena dia satu jaringan. Ya. Dalam satu jaringan, jaringan lokal ya. Tapi kalau PC1 mau connect ke remote network ini harus melewati router ini. Nah, router ini ada pintunya. Nah, pintunya ini yang dinamakan default gateway. Ya, pintunya ini dinamakan default gateway. Ya. Nah, ini penting. Ketika kita menentukan dalam proses menentukan routing ya. Kalau membuat routing ini kita harus tahu dulu gateway-nya, default gateway-nya. OPC2 oh, ini lewat mana sih kalau mau ke remote? opc oh, satu lewat mana mau kalau mau ke remote? Nah. Itu Nah, proses routingnya nanti ini ada di sini, ada di router ini. Jadi rule-nya nanti ditulis atau rule-nya nanti akan di akan ditulis di routernya. Nah, ini contohnya ini ya. PC1 ya, yang tadi melewati R1 ya. Nah, ini contohnya adalah uh, routing tabel untuk PC1. Ya. Yeah. Nah, ini ya, gateway. Gateway ini adalah default gateway-nya. Default gateway-nya. Nah, ini contoh misalkan contoh yang di sini ya. Uh, screen. Ya, yeah. misalkan Nah, ini ini kita kalau mau melihat default gateway-nya gampang ya. Tinggal net start main R. Nah, ini 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 komputer komputer saya ya, komputer saya ya, komputer yang saya gunakan. Nah, ini default gateway-nya ini. dua 24 254. Ya. Ini adalah gateway saya untuk keluar ya untuk koneksi ke keluar ya. Kalau yang ini sama. Ini ya, Ini PC1 kalau mau connect ke sini ya, dia melewati ini. Makanya dia gateway-nya adalah 192.168.10.1. Ya. Ini kalau 12700 ini lokal ya dirinya sendiri, ini juga sama dirinya sendiri, ini ke jaringannya sendiri ya. 10, 10 ini dirinya. Ini dirinya sendiri. 10 10. 10 0, ini jaringan ya. Jaringannya. Kalau yang 10.10 10, ini adalah hostnya, ini broadcastnya, Ya, nanti lebih detailnya akan kita bahas di pengalamatan IP, ya, pengalamatan IP. IP versi 4 dan versi 6. Ya. Yang disebut host itu apa dan sebagainya ya. Nah, ini. Nah, ini Anda bisa coba di komputer Anda ya. Anda gunakan net start main R ini untuk mengetahui nanti akan muncul gateway-nya kemana. Nah, ini adalah pintu utama Anda keluar untuk koneksi ke keluar jaringan. Ya. Interface list ini yang ini ya. Ini interface listnya. Interface list, list ini adalah Uh, istilahnya itu nicknya ya nicknya nicknya ini ini nicknya. Nah ini uh, terkait dengan proses routing ya. Nah. Ini contohnya uh, dari PC, dari PC ini ya, dari PC satu ya, dari PC satu, PC sepuluh ini dia mau mengirimkan ke sepuluh, sepuluh, sepuluh satu satu sepuluh ini. Ini beda ya, ini beda jaringan ya. Ini sudah beda jaringan ya. Dari IP-nya kita sudah lihat ya segmennya. Ini jaringannya satu sembilan dua satu enam delapan sepuluh nol ini 1 eh, 10 110. Ini sudah berbeda. Ya. PC 2 ini merupakan remote network kalau dilihat dari PC 1. Ya. Maka di sini PC 1 itu nanti akan melewati ini. Pertama dia akan melewati G00. Ya, pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbangnya. Kemudian dia keluar melalui G001, dia akan masuk melalui G ini ya. 226. Ini juga jaringannya berbeda. Nah. Nah, kalau dilihat di sini dari topologi ini, ini ada berapa jaringan? Kalau dari topologi yang ada di sini, ini ada berapa jaringan? Dua. Dua. Siapa nih Mas Alek ya? Dua ya, yang mana saja, Mas? Eh, yang di bagian router 1 sama router 2. Ini sama ini? Iya. Oke. Ada jawaban yang lain? Nah, ini kita harus paham ya. Ini ada berapa jaringan. Ini nanti akan digunakan juga pada waktu proses subnetting. ya. Yeah. Jadi kita mau mau subnetting, kita mau apa namanya, mau memberikan IP address, ya itu digunakan untuk berapa biar efektif, ya kita harus tahu dulu dari topologi ini kita tahu harus tahu dulu ada berapa jaringan ini. Ya. Oke tadi Mas Alex sudah menjawab dua, ada yang lain? Ada jawaban lain? Oke. Okay. Jawabannya ada tiga ya. Ada tiga jaringan berbeda. Kok oh, bisa Pak? Ya bisa. Oke. Okay. Pertama, ini jaringan ini. Satu. Ya. Ini jaringannya, ini jaringan satu. Ditandai dengan alamat IP 192.168.10.0. Ya, ini jaringan satu. Jaringan yang kedua, ini. Ya, ini jaringan yang kedua. Bentar ya. Ya. Ini ya. Ini jaringan satu. satu. Ini dua. Nah. Yang ketiga ini. Ini tiga. Nah. Jadi ada tiga jaringan, ya satu, dua, tiga. Ya. Walaupun di sini hanya, hanya dua host ya, ini hanya dua host, hanya dua host. Ya. Jaringannya antar router, ya, antar router. Ini antar router. Ini ini jaringannya berbeda. Ya, IP-nya sudah beda. Ini IP-nya, ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi, kita perlu memahami jumlah jaringan kalau kita melihat topologi. Ya. Jadi di sini ya, paket datang melalui Gigabit 00 dari R1. Ya. Kemudian dari R1, ya, dia masuk ke R2 melalui G01 ini. Ya. Baru kemudian dia melalui R R2-nya ini, ya, masuk ke PC2. Nah, maka untuk tabel routing-nya R1, ya. Jadi routing itu nanti akan dikonfigurasi di router, ya. 192.168.0.0/24 ini ya. Ini maksudnya melalui G00 ini. Ya. melalui G00. Kemudian yang ini ya, 12 209 dia melalui G01. Ya, G01. Kemudian 10110 .10, dia melalui via R2. Ini ya, melalui R2 ini. di 000 via R2, ya. Jadi ini proses apa namanya? routing atau proses apa namanya? rute perjalanan. Ya sama aja kalau Anda misalkan naik Trans, ya dari dari apa namanya dari apa misalkan dari Amikom ke Malioboro misalkan oh nanti dari uh, Amikom ke apa namanya turun di halte sekian nanti naik bisnya sekian jalur sekian nah habis itu nanti turun di mana lagi haltenya naik jalur apa lagi nah seperti itu ya itu nanti dibikin seperti tabel. Nah ini contoh, ini adalah uh, contoh dari routing tabel. Jadi uh, tabel perjalanan lah, istilahnya tabel perjalanan, tabel rute perjalanan. Kalau ada buka map itu kan uh, kalau ada uh, rute ya bukan di mapnya, ada buka rutenya itu kan ada dari ini sampai ini, dari ini kemudian ke sini ke sini dan sebagainya. Ya itu sama saja seperti itu. Ya. Nah Kemudian ada beberapa tipe rute, ya. Ada beberapa tipe rute yang disimpan di dalam routing tabel. Yang pertama adalah directly connected network, network yang terkoneksi secara langsung, ya. Contohnya ini. jaringan PC1 ke router 1 dia itu direklik connected. Karena apa? PC1 ke R1 dia langsung terhubung. Ya. Langsung terhubung. Jadi, router tabelnya seperti ini tadi, ya. Ya, ini. Langsung ke sini. Ini terhubung. Ini directly connected, ya. Kemudian dari R1 ke R2 ini juga directly connected ya melalui ini langsung tersambung ya langsung tersambung ya langsung ke sambung Nah kemudian ada remote Network remote Network itu tadi antara PC 1 dengan PC 2 ini namanya remote network tandanya kalau kita kita melihat di tabel routing dia akan muncul seperti ini via. Nah. Kalau eh, dari rute 1 ya, r1 ini dari r1 ke pc2 ya, pc2 itu kan 10 11 10 ya. Ya, ke jaringan 10 110 ini. Via r2, ya, berarti ini ini sudah masuk dia sebagai remote network ya jadi nanti kalau kita mau menggambar topologi berdasarkan apa namanya berdasarkan tabel routing itu bisa ya menggambar menggambar topologi berdasarkan tabel routing itu bisa melalui ini tadi keterangannya tadi ya jadi nanti tabel routing ini ada beberapa ini yang pertama directly connected berarti dia adalah jaringan lokal jaringan lokal Ya, jaringan lokal. Nih, ini lokal. Ini juga lokal. Ya, R2 dengan PC2 ini lokal, R1 dengan R2 ini lokal, PC1 dengan R1 ini lokal. Ya. Kemudian ada yang namanya remote network. network remote network ini adalah routing ya. Biasanya dia diberikan tambahan ini via ya, via jadi R1 ini dia bisa koneksi ke jaringannya 10.1.1.0 .10 via R2. Nah, berarti ini 10.1.1.0 .10 ini remote networknya bagi R1. Ya. Jadi kalau melihatnya dari R1, 10.1.1.0 .10, ini adalah remote network. Ya. Kalau melihatnya dari R1, kalau kita melihatnya dari R2 maka 192.168.10.0 ini adalah remote networknya R2, ya remote networknya R2, ya. Kemudian ada default route, ya default route ini apa namanya digunakan ketika nanti sudah tidak ada yang cocok rute yang cocok ketika ada di routing tabel. Biasanya kalau 0000 itu nanti dia akan mencari otomatis ya. Akan mencari secara otomatis. Kalau default route-nya 000 diberikan 0 semua. Dia akan mencari otomatis sesuai dengan kondisi jaringannya. Ketika semua sudah tidak tidak sesuai ya. Tidak sesuai dalam routing tabelnya tidak sesuai maka default route 00000 itu akan di, uh, mencari sendiri ya mencari sendiri ini dengan catatan prosesnya adalah pengiriman alamat uh, pengiriman paket dari PC1 ke PC2 ya dari PC1 ke PC2 kalau dari PC2 ke PC1 tanggal nanti dibalik ya rutenya berarti root, rute, uh, tabel rootnya ada di R2 ya tabel rootnya ada di R2 ya. Berarti di sini kalau dari dari PC2 ke PC1, tabel root-nya ada di R2, maka di sini rutenya 10.1.1.0.24, ya. Next hook-nya dia adalah ini. Ya, next hook-nya adalah ini. Kemudian di 244-nya ini yang ada di sini, dia next hook-nya adalah yang ini, ya. Kemudian 192.168.10.0.24 via R1 ya, via R1. Kalau kita ngelihatnya dari sini ya dibalik ya, via R1. Via R1. Atau kita tulis aja lah di sini ya. mana R2 routing table. Ya. Ini dengan catatan dari PC ya. PC 2 ke PC 1 ya. Ya, dari PC 2 ke PC 1. Dari PC 2 ke PC 1. Kalau tabel ini ini dari PC 1 ke PC2. Ya. Maka yang pertama tabelnya adalah rutenya, rute yang pertama adalah 10, 10 1, 1, 0, ya, per 24. Ya, via-nya apa? Via-nya ini, ya. R2. Ya, R2 itu 10, 1, 1, 1. Ya. Next hook-nya. dia Sepuluh, satu, satu, satu. Nah, kemudian jaringan yang sama dua 165, sembilan, satu enam lima, dua dua, dua empat, per 30 ya. Dia nya ini. Yang ini 226 ya, 226. Jadi interface 226. Jadi di sini melalui 209 165 200 226. Nah, yang terakhir berarti masuk ke 192 168 10 0/24 ya, di sini ya. Dia R1. Ya, kemudian default route-nya sama default route 0, 0, 0, 0, per 0. Ya. Yeah. Iya, yeah. R1. Nah, ini ya. Ini cara menentukan tabel routing. Ya, yeah. kalau R1 ini kan uh, perjalanan uh, data dari PC1 ke PC2, ya. Yeah. Tapi kalau tabel routingnya R2 ini dari PC2 ke PC1. Ya. Ini adalah rutenya, rutenya dari 10.00. Ya. Next subnya nya atau exit interface-nya 10.11. Ini yang ada di sini. Ini saya nggak tahu G berapa ya. G berapa. Ya. Biasanya dituliskan uh, ini interface-nya, G00 atau berapa. Kalau di sini kan nggak, nggak ketahuan ya G berapa ya. Ini juga sama, dituliskan interface-nya. Ya. Saya juga nggak tahu ini di berapa, maka saya tuliskan IP-nya. IP ya. IP Kemudian ini ke alamat remote network-nya. jadi kalau dari PC2, PC1 ini adalah remote, maka 192.168.10.0.24 via R1. kalau ada tulisnya via, berarti ini adalah remote network. Via, ini berarti remote network. Seperti itu ya. Nanti saya upload videonya, ya. Oke, nah ini penjelasan: directly connected tadi, ya. Nah. nah, ini contohnya di sini, ya. Ini adalah network directly connected, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Directly connected, directly connected, remote network tadi, ya. Remote network, jadi nanti kalau Anda diminta tentukan network mana yang directly connected dan net remote network. Ya, Anda bisa lihat di sini. 192, 10, 24, kemudian 209, ini directly connected. Ya, Sama-sama terkoneksi langsung. Ini sama-sama terkoneksi langsung. Ini kalau dilihat dari R1 loh ya, ingat dilihat dari rute router apa namanya router yang mana ya kalau ini dilihat dari router satu maka directly connected-nya itu 192.168.10.0 dan 209.165.224. Kemudian remote network-nya adalah ini. Kalau dilihat dari R2 directly connected-nya adalah 10.1.1.0 ya. Sama juga ini ya ini sudah connected. Yang ini adalah remote networknya, ya remote networknya ada di sini. Ya, ini remote networknya. Tinggal dilihat dari sisi mana ya. berarti di sini sama ya, R2 ya. Yang directly connected-nya itu 10 1 1 0 5 0 per 24 dan 209 165 200 224 per 30 Nah, ini yang tidak connected-nya ya. Yang remote, remote-nya ya ini remote-nya. 192.168.10.0/24. Nah, ini kalau dilihat dari ini. Dilihat dari R2 ya. Ini kalau dilihat dari R2. Dilihat connect-nya ada 1011 ini Ya, dan ini. Remote-nya 192168. Tinggal kita melihat dari sisi mana. Ya. Oke. Nah, eh, uh, proses uh, apa namanya? Eh, uh, penambahan rute atau disebut routing tadi itu ada dua cara yaitu manual ya diketikkan secara manual atau dinamik. Dinamik ini otomatis ya. Ini dinamik ini otomatis. Jadi manual dan dinamik. Ya, atau manual ini sering disebut statik ya. Jadi tetap rutenya. Jadi contohnya tadi eh rute Trans Jogja. Kalau mau dari Amikong ke Malioboro nanti rutenya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini ya. Sudah lewat yang lain nggak bisa kalau naik Transubja. Ya. Tapi kalau rute yang dinamik, itu Anda mau ke Malioboro, dari Amikom ke Malioboro, menggunakan kendaraan pribadi. Ya Misalnya lewat sini, wah macet, lewat sana. boleh lewat sana macet lagi, lewat jalur alternatif yang lain. Jadi kalau dinamik, itu bisa memilih rute yang mana yang bisa uh, mempercepat penyampaian data. Ya. Nah, ini contohnya ini. Ya. Ini kalau rute statik itu diketikkan ya menggunakan perintah ip route 10.1.1.1 itu tujuannya ya. Kemudian uh, di sini eh uh, next nya kemudian ini via-nya ini. Ya. 1.2.6 Ada yang belum presensi teman-teman? Karena waktunya mau habis. Enggak ada yang presensi manual ya? Oke, kalau enggak ada, saya teruskan ini. Bentar lagi habis ini. Ya, ini. Jadi kalau yang statik itu diketikkan manual. Ini dari R1 ya. R1 itu dia menambahkan IP root ke netmask Netmasknya ini. Kemudian masuknya lewat sini. Ya, 226. Jadi pintu masuk ke ini ya, itu melalui 226 ini. Nah, kalau dari R2 itu nanti kalau mau masuk sini ditambahkan ya, IP route 192 10 24 255 sama ini ini ke masuknya lewat sini. Ya, lewat sini. Ya, seperti itu. Nah, karakteristik dari statik itu dikonfigurasi manual, ya. Jadi kalau ada istilahnya, kalau ada penambahan rute alternatif, ya itu harus diketikkan manual lagi. Ini ke sini ya, misalnya di sini putus, ya ini harus ditambahkan lagi, ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan. jadi nanti semakin banyak tabel routingnya, ya tabel routingnya akan semakin banyak kalau ada redundan, redundan itu adalah link alternatif, rute alternatif, maka itu nanti akan diketikkan manual. Ya, semakin banyak nanti, semakin banyak link apa namanya? semakin banyak rute redundannya, rute alternatifnya, maka nanti akan semakin banyak. Nah, kemudian ini adalah rute routing dinamik, routing dinamik ini otomatis ya. Ini ada dua macam protokol yaitu EIGRP dan OSPF ya. Ini uh, contoh menggunakan OSPF ya. Itu harus sama-sama ya. Ya. Jadi otomatis akan mencari sendiri, dia akan mencari sendiri. Jadi antar router itu akan mencari sendiri, akan menambahkan route, uh, tabel routingnya sendiri. Ya, kita tidak perlu. Ya. Tidak perlu menambahkan. Nah, ini. Ini akan ditambahkan sendiri. Ya, ketika ada router Rute utamanya mati, dia akan menambahkan rute sendiri. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kalau yang di IP versi 4, menggunakan perintah show ip route. Ya, di sini ada L lokal, C directly connected, S itu statik, menandakan bahwa dia itu root apa namanya rutenya statik. Jadi diketikkan istilahnya, diketik manual statik. R itu RIP, ya. Kemudian ada BGP, EIGRP itu dinamik, ya. OSPF itu O. Nah, kalau di sini contohnya di sini S itu statik ya. Ini diketikkan secara manual, ya. Secara manual. O itu menggunakan OSPF via. Nah, via ini berarti dia dari jaringan ini ke jaringan ini via 226. Berarti remote, ya. Remote. Tadi remote. Berarti kalau ada via, 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 ini berarti jaringan ini adalah jaringan remote. Ya, jaringan ini jaringan remote. Kalau C dia directly connected. Ya, jadi istilahnya itu adalah jaringan lokal. Jaringan lokal tadi. Ya, jaringan lokal. Ini ya, jaringan lokal ini. Nah, kalau yang ini, ya, ini tadi. Menggunakan OSPF, dia ke sini. Ini remote. Jadi kalau Anda pelajari di sini ada via, 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 via ini. Ini adalah remote. Berarti alamat IP, alamat jaringan 10.1.1.0 ini, dia adalah remote. Ya. Remote-nya, dia maksudnya melalui ini interface 226 gigabit 0.0.0.1. Kalau yang C, directly connected, lokal, dia lokal ya. Dia secara lokal. Di sini ada subnet, dua subnet. Maksudnya ada dua subnet ini ada di sini. Nah ini. Terbagi jadi dua jaringan. Jaringan ini dan jaringan ini. Intinya itu dua subnet. Ya, kalau di sini, ya kalau di sini ini juga terdiri dari dua subnet, ya, 200 tadi ya, 224 dan 225 ini. Ya. 224, 225 ini. Ini 1, 2, 1, 2. Ya, dua subnet. Nah ini ya, L directly connected, local interface address, ini C, itu connected link world, ya. S, static, O, OSPF, D, EIGRP. Oke, okay, kayaknya sudah habis, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari eh, ini. Baik, uh, saya akhiri ya. Yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.